Isak tangis pecah saat sejumlah orang tua menjemput anak remaja mereka yang ditangkap aparat Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat karena terlibat aksi tawuran. Meski akhirnya dibebaskan, namun para pelaku tawuran diberikan hukuman meminta maaf sambil membasuh kaki orang tua masing-masing. Kesedihan terpancar dari wajah para orang tua saat menjemput anak remaja mereka di Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat yang terlibat dalam aksi tawuran. Isak tangis pun pecah saat para remaja tersebut meminta maaf sembari membasuh kaki orang tua mereka. Seraya memberikan nasihat, para orang tua ini pun tak kuasa menahan kesedihan lantaran tak menyangka jika putranya ikut terlibat dalam aksi tawuran. Biasanya di rumah dia ngapain? Biasanya di rumah ya main game di rumah, ngumpul sama kita-kita. Saya abang sampai tahu akhirnya ketangkap? Sudah tahu saya juga, Pak. Oh, tahu-tahu ditangkap. Tapi anak ibu ikut terlibat juga begitu? Sudah tahu saya juga, Pak. Ibu tinggal di mana? Tinggal di mana? Di Kapurawa atau 11 RW 2. Wakapolsek Johar Baru AKP Sarjana menyebut sedikitnya 19 orang remaja berhasil diamankan lantaran terlibat aksi tawuran di kawasan Kampung Rawa. Kita mengamankan ada beberapa sekitar 19 orang yang kita amankan terkait dengan tawuran di Kampung Rawa. Namun demikian ini masih anak-anak usia sekolah semuanya. Kemungkinan kedepannya masih akan kita kembalikan kepada orang tuanya dan kita bersama tiga pilar insya Allah akan sanggup membina untuk kedepannya anak-anak ini sebelum kita mengambil langkah-langkah hukum yang kita terapkan. Betul, ya kita kan kalau orang Jawa tuh adatnya ketimuran kita pakai, nanti dia biar insaf, biar sadar di situ ada orang tuanya yang membesarkan dia, yang melahirkan dia, sehingga dia juga akan berbakti kepada orang tuanya. Lantaran masih di bawah umur, petugas pun kemudian langsung melepaskan para remaja setelah membuat pernyataan meminta maaf serta membasuh kaki orang tua masing-masing.